sayurnya aja. Prokesnya juga dijaga, dicek satu persatu, kalau perlu di antigen, satu. Yang kedua, beberapa alur sungai yang karena kemarin curah hujannya melebihi 200, sehingga memang sangat ekstrim, tapi kita mesti segera melakukan checking. Kita minta tadi BPWS untuk segera memperbaiki, hal ini mulai dikerjakan. Saya minta dari sumber daya airnya provinsi, SDA-nya segera patroli sungai. Patroli sungai ini menjadi penting. Jadi ketika hujan rawan, daerah-daerah tadi ada yang mengalami penyempitan begitu karena pembangunan rel kalau tidak salah, maka itu segera diperbaiki. Tapi yang sifatnya kecil-kecil bisa langsung ditangani. Saya kira informasi dari Kades tadi juga bagus ya, dari masyarakat titik-titik mana yang perlu diperbaiki. Tentu jangka panjangnya biar nanti BPWS melihat kondisinya, mana yang harus dinormalisasi, mana yang harus dibuat tanggul permanen begitu ya. Dan bagaimana kemudian partisipasi masyarakat itu terlibat gitu ya, untuk menjaga kondisi-kondisi itu. Ini karena beberapa terjadi di Grobogan juga ada, padi kemarin sebentar selesai, hari juga jadi Purworejo, kemudian Kebumen dengan Banyumas itu ada perbatasan, tapi tadi sudah dilapori, agak surut dan pengungsinya sudah kembali. Nah, sekarang kita akan lakukan checking-checking, maka kita minta BMKG memberikan informasi hampir tiap hari. Maka BPBD harus mendapatkan informasi itu secepatnya disebarkan. Sehingga nantinya kita berharap masyarakat semuanya siaga. Jadi sekarang dengan kondisi perubahan cuaca yang sangat ekstrim ini, semua siaga dari bencana. Itu. Okay.